Ya, lepas tu kita suluh tengok dalam diri kita. Kata ada kedak benda lapin. Kalau Nabi kacak benda molek, suluh tengok benda molek tu ada kedak lagi. Kalau tak ada lagi, pisah usaha bubuh. Kalau ada dah, pisah usaha buih. Ya dua tu yang mengaji ni. Nak buat dengan nak tinggal. Nak buat dengan nak tinggal. Kenapa tak? Kalau itu gapo yang Nabi kata? Oh, Nabi kata barang sesiapa. Siapa-siapa dia. Nah, bahasa luar kita barang siapa. Bahasa kita kecil, bahasa kapal lagi gapo? Pio-pio. Itulah lah kau. Tengok jadi mudah keti dia kaya ni. Ya. Baik pia-pia ke, no barang siapa mana? Memotongkan hak seorang dengan sumpahnya. Ah ni pun sakut pak juga dengan sumpah. Atas apa? Atas lagi. Ha, nah. Bermula segala dosa tu. Ha. Baik, tak apa. Nah, tak harap minyak lagi, tak harap minyak lagi weh. Ha gitu. Bermula segala dosa yang besar itu. Nah, sebut kata dosa besar. Apa makna dosa besar? Jawab, dosa besar ialah dosa yang azab yang begitu kuat. Tu pengen dosa besar. Bab yai. Mau kita agak kedinak. Mau kita pengen. Ya ada kedinak. Ya ada kedibau. Dapat kan? Ini kedih ayah ni mau kita panggil ni. Ha, kalau gitu gapo bermula segala besar itu ialah menyengutukan dengan Allah. Amo kaya dah dulu. Yang ni syirik. Gidok syirikah. Syirik-syirik bahasa kita molek syirik. Gapo syirik bahasa kita gapo nayo? Kosi. Molek rawai kosi molek. Demo 50,000, kawen 50,000. Ha, molek. Kita berkosi ke? Eh, kawan bahasa nak buka kedai. Ada duit tak ada, tak apa. Mereka turun 40, aku turun 80 ribu. Kita tolong-tolong sekali. Kita panggil syarikat. Orang panggil berkosi. Comel. Oh, tapi dengar Allah Ta'ala talih. Tuhan tak usah berkosi dengan dia. Aku sore. Sampai tu orang dia buat rupa orang lain gambar. Dia buat rupa kambing. Dia buat rupa bin. Dia buat rupa. Haram buat ni. Haram. Ha tak boleh harai kena. Gido ambil hak tu he buat mai dok buat apa. Mungkin buat lembu cara mu. Orang panggil apa? Orang panggil orang ni orang panggil kalau bahasa bahasa kampung kita orang panggil apa ni? Orang kopi. Orang kopi. Allah Taala buat manusia dengan ada mata, buat ada hidung, buat ada mulut. Mulut mata mari pada Allah tu he buat di awal kala. Kitanya ambil tak tanah, nyo buat rupa orang. Gido kopi piha Allah Ta'ala. Dia curi. Curi apa? Curi likesik. Kita. Likesik yang boleh buat orang Allah Ta'ala saya. Likesik yang boleh buat lembu Allah Ta'ala saya. Likesik yang boleh buat apa ni? Buat kami, buat menateng apa? Allah Ta'ala saya. Kita gede buat habis tu dosa buat upah orang. Buat upah orang. Supa bagai kita. Misal, nak ayo buat tepung. Nah, naik waktu pobok misalnya, naik waktu pobok gitu juga. Dah terlihat ambonya gitu, naik tahu nama kita lah. Ambo gitu tepung pobok, naik waktu pesa pobok orang lain pobok tiga dua ibu lah orang lain. Waktu pobok ibu lah, naik gitu waktu pobok pak segi misalnya. Ambonya gitu, naik tahu nak murih dah ke ambo weh. Murih he, kenapa? Leksik hak dia tu. Gila ambil waktu apa? Meminta siapa dia? Ya izin ke tak? Ha. Habis tu orang nak buka franchise kan? Nak buka Amazon. Nak buka Seven. Ya kena gila likesik. Dia kita nak buat Seven cara kita. Tak boleh. Dia ada likesik dia. Ni apa kata dia? Supaya juga. Allah Ta'ala tak boleh. Jangan syirik. Aku sore ya buat. Kata-kata kita kena buat ratih. Bagaimana Allah Ta'ala buat. Ha, tak boleh. Oh, murah. Gila kesih hak kau eh. Hamu nak buat orang. Buat orang cara mu. Buat pala tak ada orang. Teringur duk kaki ke dalam lagi lah. Tapi hak ni tak boleh. Aku buat siap dah. Hah? Sudah pada tu eh. Hah? Kaya tu? Menyutukan Allah. Sampai tu nak ajar mengutuk ni. Jaga apa ni? Jaga hati kita. Kerjalah apa-apa. Buatlah apa-apa. Hati kita berapak dengan Allah. Makan nasi kenyai molek. Ingat, bukan nasi yang mengenyai. Hai mengenyai juga Allah.
Nasi, nasi kena napi. La ilaha. Tidak ada yang beri bekas malaikatnya Allah lain pada tubuh ke. Boleh Allah Ta'ala kita sekarang hidup nyawa ni, hidup sekarang hidup nyawa dengan apa? Dengan? Dengan udara. Ada udara. Tak ada udara? Berkata, kalau tak ada udara, dah. Etikok kita, dia tak ada udara, dia tak ada hidup, hidup. Tak ada sakut sikit habuk dengan udara. Tu, tu, tu. Duk kecek apa tu? Duk kecek kakak etikok, adat kita ni kena menyawa. Tapi hati kita pegang kan? Kalau Allah tak ada wang udara, dia nak wang hidup, hidup orang tu. Tak ada sakut dengan udara sikit habuk. Apa dah eh? Tu nak wui, nak wui kakak lalai sikit dah eh? Ada pening sikit ni. Ya berkakak, tapi tak apalah kakak lalai pun amba nak wui mudah kerti. Apa dah eh? Ikut, ajar hati kita berapak dengan Allah. Sakit, makan hubak, pangsia, Allah. Bukan hubak, hubak tak sekarang habuk. Sebab hubak tak boleh beri bekas so. Yang beri bekas kesannya Allah. Apa orang ni? Lepas tu makan ubat hingga. Tu yang nak hingga. Boleh. Allah Ta'ala kita makan ubat tak hingga pun. Ya belana tabah. Jangan duduk pergi di ubat. Hak tu asbab saja. Situ dah. Tak dulu. Sudah pada tu tu eh. Jangan kita menyutui Allah. Sudah pada tu. Dan menderhakakan dua ibu bapa. Oh ayat kalau kita baca Quran ni. Ayat mari sekali lah. La tusriku bihi syai' wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu nyungutui Allah dengan dua ibu bapa. Mu kena buat baik. Tengok ayat rapat. Allah dengan ibu bapa ni rapat sangat. Tak ada sengih dah. Sebab kata mu jangan syirik dengan aku, dengan ibu bapa pula mu jangan derhaka. Hai. Tak kita sekarang ni kok mana kita sekarang. Cuba tengok berita sekarang. Timur lawe nyo tiket pok, nyo take pok, nyo sepak mok. Kenapa ni? Kenapa? Bukan nak murih kok budak tu dak. Nak murih kerana kita tak asuh agama. Lah ni anak kita tak nak wei agama. Kita wei dunia ke anak kita. Dia anak kita dunia so ya tak khabar, ya tak kasih dah ke ibu bapa. Eh? Cuba tengok anak kita. Belajak budak-budak. Dukung siung. We do we. We gapa. We besar sikit. Nak kejatai. Terlupa berat. Aku mau apa. Dia gila kejatai. Turuk jatai lagi berat. Pok tak nyala. Kalau kok lagi. Kenapa? Kasih saya yang ada perubahan. Tapi dia anak ada agama. So. Bolehlah tok laki punya tak tinggal mak pak dia. Bolehlah bini punya tak tinggal mak pak dia. Kenapa? Dia tahu kata hok ni hok agama. Tapi bagi orang ada dunia so, tak ada mai agama, oh dia boleh kasih dengan satu orang. Dia tak boleh kira dah pak dia jadi genalah, cuk dah, cewek kawin. Dia pakai suka dengan orang mak saleh. Mak saleh dia duduk di Amerika, dia mau menikah kok sia tak padu dah. Mak dia nak kata gena jadi gena. Kok dia kusang cewek mai, krop krua mai. Tak ada sakuk orang dengan ibu bapa dia tu. Kita Islam tak boleh. Kena duk hubung karuk di situ lah. Nah. Tu so. Dua ni. Dengan Allah Ta'ala pun kena betul. Dengan ibu bapa ni kena baik. Kita sekarang ni. Orang panggil ada pasal kita ni. Apa? Dengan ibu bapa baik. Dengan Allah Ta'ala belok. Oh kalau dengan ibu bapaknya bercara lah. Nah. Mek padu berdoli. Semayat. Semayat dah. Kalau nak ibadah lah say. Tak pakai juga. Ha, orang ni pula dengan Allah Ta'ala mulai. Allah semaya macam bekok dahi-dahi. Dahi ni bukan hitam letak. Patang betul. Semaya kuat. Tapi dengan ibu bapa ke. Tak boleh lagi. Ngacik dia je kau main ya. Ngemek dia. Oi, ha, hei, ha. Tapi dengan tu eh. Allah mulai lek malai tahajud lagi. Puasa sunat lagi. Tak terpakai apa juga. Dia nak dua ni, dua larah. Kena pergi. Sayak. Orang burung dia kena terbaik hati dua sayak. Terah burung dia terbaik satu sayak. Dia pergi. Nak pergi apa? Batu. Ada susu sayak. Sehingga saya rebah kegulingnya. Sayak. Burung nak terbaik tingkan apa? Kan dua sayak. Kita pun nak ada hikmat. Ada apa ni? Ada nilai. Tinggi sisi Allah. Dua sayak ni kena terbaik malam. Dengan Allah Ta'ala pun kena malam. Dengan ibu bapa pun kena malam.
Orang kafir ya bahannya ibu bapa dengan Allah Taala ya dia kau. Abara terkadang buat baik kepada ibu bapa dia. Orang Cina lebih molek pada orang Melayu kita lagi. Orang Cina terlagi jalan patah. Kita orang Melayu ni dia, golek dia tua pok, tua mak, tua jaran awak ogi dah. Tak ada rumah Allah, nak buat apa datuk ni tidur rumah. Ha. Dia kata, tak bawa pergi. Kita sekarang. Tapi lagi tengok topaknya, tak tak kereta, tolak lah. Waktu pergi kena angin. Mek mok ya makan nasi suat, mek dia lagi pupu gama-gama lah. Fuck dia. Ya kita kurang dah. Kita dah tua. Allah lagi buat apa datuk kena tidur. Ha. Ha, jadilah. Eh, kita sekarang nak pergi muda-muda, nak pergi ramai-ramai, tak sewa-wa orang tua serabut perau. Kena keting. Ah, apa tak? Kadang-kadang buat ibu buat baik kepada ibu bapa lah. Demo terlebih jangok pada kita lagi. Kita dia tua, mopak tua mari, jangan nak bawa gila serabut. Anak nak bawa gila dah. Nah, mula pergi patah ke ya. Oh, pergi patah, pergi tek. Ada rumah kena beli luting buat kelai. Awi gi. Ya si habu. Kenapa dah? Ha. Kalau gitu, mari kita tengok. So, ngai ibu bapa. Yang kedua pula we, dan membunuhkan manusia. Ni masuk dalam dosa besar belaka. Bunuh orang. Allah tak we dosa besar ke no we. Tubuh kita ni pun haram dah kita cocok. Tubuh kita ni benasa kita buat rusak ke? Kita makan erok. Kaya kita tak ada kaya orang. Okay? Haram juga. Kenapa? Badai hak kita. Hakikat sengotinya bukan hak kita. Hak Allah Ta'ala. Hei? Hak tu. Hei ni. Mata hak kita nak tengok. Hak Allah. Habis tu haram yang kita cocok mata. Nampak tak? Kulit ni. Hak Allah Ta'ala wui ni. Kata-kata kita ambil suk pisah. Duk kelam. Gerai. Haram. Kenapa? Karena bukan hakmu. Hakku. Data-data diri kita nak buat di uduk diri kita ni haram dah. Gede bunuh orang lagi. Orang tu ada hak gapo mana gi bunuh. Malaikat gi bunuh dengan hak yang sebenar. Orang panggil apa? Kisos, bunuh bawah. Lain ha. Kau ni kena ada qadi dah. Ada qadi syar'i kena banyak perkara. Syarat tu ya banyak. Bunyi yang mudah ya bunuh bawah. Orang tadi mau detik kita ku bedek lek kau dulu. Ya kena ada tok qadi kan makan ni. Trop sop dulu. Ada tenang. No ya ke? Gapo tu? No ya kata bunuh orang dosa besar. Takwi dosa besar ke? No. Cuba tengok. Bayar ge ni pun teruk dah. So orang hak kita bunuh, harga dia ialah 100 ekor unta. Nak pergi beli duit mana? 100 ekor unta. Seekor unta, seekor, seekor 100,000. Ha, 100 ekor apa juta weh? Allah, pagak ke nak pergi bayar 20 juta. Lah ni orang berdia orang sut terik 2000 dia bayar. 10000 dia bayar. Pada harga dia dia hu bukan mai 20 juta kena bayar. Cari duit mana kita? Pada dunia ni pun pada, tapi dunia saya bunuh tak ada ya ni. Masa beci pada orang pem. Masa serabut perut oi bem dia. Kenapa? Ha ni dok ya ada ke? Akhir zaman manusia tapi pakai perangai super binatang. Dua tu orang tapi perangai dalam serigala. Perangai dalam ni rima akal. Bekai orang lah ni. Nah, kenapa? Dia tak ada ilmu mai dak tolong email ya tak ada. Nah, so situ atau membunuhkan akan manusia. Lagi pula dan bersumpah yang gamus, yakni bersumpah seorang yang berdusta ia padanya, mah kita panggilnya sumpah bahau. Sumpah bahau. Apa tu dia mau buat kerja tahsil tak tahu kita. Maksud sahnya kena sumpah ke? Jadi orang buat kerja lesan sebelum pada nak kecek gapo tu ya cukup sumpah. Eh, kalau bagi fasie apo, oh, nai nam ka peca, pum ko sabar wa. Ha, tu. Kita ni selain perkenop sumpah juga. Bukan sumpah tamadahnya hatta kro eh tak tengah pula dah. Tak ini ke? Oh, padahal kita tahu dah kata hok kita buat. Ya okay, sumpah. Apa bau? Tak ada buat ali. Ha, ni tak tahu. Dosa salah kau tu. Ambil Allah Ta'ala buat senar-senar mai. Mumi buat aku ni buat sumpah mai utuh nak pelepah mu ya weh. Bagi kita budak-budak.
ไม่เชื่อเชื่อบ่บะบ่บะวะละฮีวะละฮีที่บรรลิตาถือไม่เชื่อเอื้อปังเอเมอัลลอฮ์ตะอาลาสบางวะดีนี่น้องเมอัลลอฮ์ตะอาลาตูอุตนาปละปะดีโอบุคเณสงอติปอดอองค์นี้มันยันมันก็อิสติฮซะกองค์มันยันโอ้องค์ดอซอบซาTu, ha, kena ingat molek weh. Habis lagi. Lagi pula gapo lagi weh? Ha, dan bersepeda ia Nabi lagi. Apa Nabi kata? Barang siapa memotongkan hak seorang dengan sumpahnya, maka sungguhnya mewajib oleh Allah baginya akan neraka dan diharamkan atasnya syurga. Ha, sumpah apa ayat ni? Maksud jangan bersumpah pelat-pelat. Benar penama jangan kita ada buat bersumpah. Jangan ada buat mudah dengan benda ni. Sebab apa? Kita terlupa. Tapi Allah Ta'ala tu ingat. Kita terlupa berat dah biasa ada bersumpah ke apa. Allah, tapi Allah Ta'ala ingatlah yang kita buat hari ni. Habis. Kata soalan eh. Gila lagi. Dan sebedar ia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu bermarah-marahan. Namo kita panggil jangan kamu marah sangat. Bermarah-marahan. Namo kita panggil marah ni bagi kita bekai lah. Dan mudah murih ke orang. Allah nah, kan sikit mula api lalu. Dan sikit mula darah naik muka selalu. Jangan kamu bermarah-marah. Ha, lagi pula dan jangan kamu berdengki-dengki. Ya sifat marah ni sifat apa? Sifat syaitan. Nampak tak? Sifat setan. Cek tu dia ingat dia kita nak murid ke orang ke. Tubuh kita berasa panas. Telinga kita merah. Mata kita pun nak merah. Tubuh nak merah. Kenapa? Api setan duk bakar atas kita. Dia duk bakar. Dek, duk marah tu. Duk tengah duk marah. Habis tu, bahasa siap panggil apa? Krod kengu. Moho kebah. Yeah. Dia kita kerut kenguk orang pasal mudah marah nak orang bodoh moho dia kita berlabekan orang bak ya gila selalu apa ingat kita nak murah bini kita terlupa perak dia kita nak mula murah kepada bini kita terlupa kata bini kita nak perak anak kita cik besar dia nak susu dia cuba tak ada dia senang tak kita raya tak ada bini kita susahlah kita ni. Anak kita sekarang duduk segar dega. Buku ada kita ke buku ada bini kita? Buku ada bini. Anak dah demik. Kita ledak ke bini kita ledak? Ha, bini kita. Anak kita pergi mabuk-mabuk. Tak saya makan ubat. Bini kita yang makan ubat ke kita yang makan ubat? Bini kita. Bani, anak kita nak mahu mengaji tu ke? Kita mahu mani pok, mahu mani ke? Mok, mahu mani. Mak pergi sekolah pula ah ha? Pergi panjangan pergi sekolah mak pok ge mak ge hetak ke pok ge hetak mak ge klik makan pak nasi rumah bini kita pula duk menanak duk dapur cuba tengok tapi dia kita nak murih ke dia dan mula kita nak marah ke dia terlupa perak dah budi hak dia buat berapa ratus tahun kita nya tapa nya sepak nya lutut hak setengah sekali hak bodoh sekali ke apa nya tolak oh hak ni hak mampu sungguh. Apa betul-betul ngweh itu. Pun tak ada benda lain nak kata. So kata hok tu. Kata hok lain nak kau bengau. Kata hok tu dah ki. Dah yang kata tolak tu. Pasal ni kerja dah ni weh. Ya tolak dia ya dah. Kata bena-bena pun. Mun kata le sengah jo sengelai atau mengaja le kelo, mun kata ngan nak murih, ya jatuh semata. Sedua sedak. Oh. Mun kata apa tolak kita nak murih. Ha. Oh. Dia tak murih, dia tak kata, duk kandah tu. Apa tak? Apa tu kata orang lain? Baik kita tapa. Tapa punya tu tangan, so tolak jatuh. Nah, apa tak? Kita tapa, kita lutut. Senang sikit. Dia tak jatuh tolak. Pada jatuh, pak apa berarti? Fak tolak, pak. Pak dia tolak kau tu. Patut kelek, dia semula hanya lah. Mula ingat. Mula mari duk musik, kau tepi sejak. Mula gila mengiyah, jadi gereja lah tu. Nah. Ya jadi ya sesah belaka. Kenapa? Karena kita ikut nafsu. Ya nafsu ni ya tak kira oleh sesah. Nafsu ni ya baca oleh sedak. Nampak tak? Nafsu ya bila oleh sedak. Oh sedak ni kalau berzina ni. Sedak ni. Ya tak ada bila oleh sesah ni. Bah dia buat apa? Hak tina ada eh. Ha. Kau nak gila tak khabar apa?
Oh, kok yo, kok yo, kok yo. Yangok ni, yangok ni, yangok ni. Berok pergi mari, pakcik mari. Hak tina tu lekat, perut. Hak yata tau. Heh, lah ni. Lah saya ni. Oh, sah. Sah. Sedap apa je ya? Sedap apa menek ya? Senok apa menek ya? Tapi mu sesal lama-lama ni. Sesal lama-lama. Tapi nafsu, nafsu kau kita ni ya tak bila lesa. Ya bila lesa sedap. Mati ke mati, ya bila gitu. Ada orang seorang, orang Muhammad. Nah, hak tina tu, ya pasal mati, tok laki pasal main benda debu masa dulu. Tok laki main debu. Mata, tok bini, tok laki mati. Bawa tok laki mati tu dia mau sel kalip tina ni. Mujeng yang belaki lah, dia kata. Dia mau belaki pakai siyai. Ya cia, ya kecai. Dia tak belaki, cia main kecai. Orang lekat ed, orang lekat berapa ni. Kalau dia tak belaki, cia, ya tak kecai. Tapi dia belaki, pak cia, ya nak kecai. Mujeng belaki, tua jangok. Orang jangok, kalau huduh tu tak apa. Jangok, putih, lawa molek. Hak jatah ni, waris lek kita. Hoi. Dah. Hawa buje tu ke ya rono. Ya tokoh ya ada tak laki ku nak dah ya tu. Hani buje ku nak ya dah. Engko jangan. Kau we kita ni wong hidup lagi dia lah. Hei, jangan nak umik lah. Mumik dia bakal mati. Mati ke mati. Mati ke mati. Perak mbek sungguh we. Hok tino pun tak kena. Oknya belaki juga. Perak. Duk sapan ni boleh. Luruh kamu hacau lebuh. Mati lalu. Duk pak boleh ya hak jatuh. Hak tino saat ni tu. Duk pahala tu. Tak laki yang mati lalu boleh. Yang mati luruh kamu ke apa. Tapi nak apa? Nafsu. Mati ke mati. Nanti sungguh. Orang yang mati boleh. Yang kandang. Wati kali. Hati nak ya. Nafsu. Ya bila lah tu. Lah ni pun sebab tu. Lah ni kita tak tahu kalau kita hamba siapa dia ni. Sama Allah ke hamba nafsu kita sekarang ni. Hakawai hamba Allah Ta'ala. Itulah waktu yang suruh tak lewat apa sekarang hamba. Ngoyak kata hamba Allah Ta'ala. Hak suruh yang suruh. Semayah jemaah. Tak boleh tubat. Semayah sunat pun tak boleh buat. Puasa sunat pun tak boleh buat. Oh, kawai hamba Allah Ta'ala. Nga sete. Oh, kawai nga sete setegu. Hak sete suruh lewat belakang apa. Nih, ho sete lagi, ho sete suruh tu ke gomong ipu hati. Itu kita. Apa ya? Hah, kali gitu, gisiki lagi, gapo tu, jangan kamu marah. Jangan bekai sangat, break-break kati. Nah, jajah kati. Yang kedua, jangan kamu berdengki-dengki. Ya Allah, kau. Dunia sekarang, dunia berdengki. Salah buka kedai laku sikit pun tak boleh dah orang lain. Ya berdeki. Tahu tak? Kenapa? Ya tak kena kata nikmat itu daripada Allah. Ya kata nikmat tu sebenarnya kena dia. Apa mana deki? Cinta nak we hilang nikmat pada saudara kita. Hawa orang ni Allah Ta'ala we jadi tok nebel nak murih lah. Kenapa? Seolah orang berdeki ni seolah apa? Seolah ya tak redha hak perkara Allah Ta'ala bagi. Orang berdeki ni orang pandai pada Allah Ta'ala. Hawa Allah Ta'ala we ya tu kaya nak murih. Sebenarnya kata kena. Sebenarnya kekayaan kena duk diku lah. Tak kena ya Allah murih tu kaya lah. Tak kena ya Allah murih tu alai lah. Sebenarnya alai kena duk diku. Hai, salah orang mengaji ramah pun jadi kerja juga dah. Oh, dia mahu tu mengajak orang mengaji ramah, dia mahu ni mengajak orang mengaji tak ada, memang mulai saya kau. Mulai kena, oh, kamarilah hati kan lah. Eh, sebenarnya orang kena mengaji di kulah, aku sedap daripada dia. Orang ni ya pandai pada Allah, ya apa kata dia sana lebih pandai. Dia kontrol Allah Ta'ala lah orang ni. Tak boleh. Napa? Kita kena digapo. Semua ni Allah. Ya tu kaya, ya ni lebih, ya ni belaka. Allah Subhanahu Taala. Dia Allah Taala Subhanahu Taala top top. Tak kena segapo kok. Dia no ya tu jadi tu email pula lu kena kupak hai kupik lah kan no jadi tu email. Lah dia Allah Taala letak. Ya ada benda wallah itu. Tapi kita tak kena dia tu. Ni orang ni orang tak redha dengan pemberian Allah Taala. Napa tak? Sampai tu dia orang redha ya tak kata apa.
Orang nak mengaji ramah, tak mengaji ramah. Orang nak lebih, kata saya lebih. Ya tak kata apa, kenapa? Semua ni ke Allah. Ya kelek kau tu eh, cop. Tapi dia tak kelek siti yang melayadi. Melayadi. Mula mikir dia tu buat gitu, mula mikir dia ni buat gini. Kenapa dia ni? Itu panggil bersifat deki. Masa Nabi kita ni, dia kata masa sahabat deki tak ada. Sahabat dia deki tak ada. Dia tak kena ibu deki. Nabi sahabatnya, ya Rasulullah, adakah orang semaya itu pencuri? Ya. Orang semaya pun ada pencuri. Nah, adakah orang semaya saat itu dia buat benda mungkar, minum arak? Ya. Tanya lagi, adakah orang semaya berdeki? Oh, Nabi kata, dah. Orang mukmin sejati berdeki itu dah. Ya tak ada dulu lagi dah. Maksiat itu dia buat lah. Tapi berdeki ya tak ada. Ya kita maksiat tak buat, tapi berdeki itu kuat. Semaya rajin, baca Quran rajin, tapi lah hatinya penuh dengan ibu deki. Hari-hari tak nak fikir apa. Fikir nak jatuh nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada orang. Bila nak jadi gitu. Bila nak jadi. Bila nak colebu. Bila nak jatuh. Bila apa. Fikir tu tak ada. Patut fikir orang, orang naik dah. Nak doa orang naik tu tak ada. Nak doa orang jatuh. Ya Allah. Dia tu jatuh. Ya Allah. Oh. Nak doa orang dia mau lebih. Saya makan dah itu. Maka Nabi kata jangan kamu deki. So, yang tiga, dan jangan kamu berpaling-paling belakang. Maksudnya tak tegur menegur lah. Jangan kamu paling belakang. Oh, sahabat tu aw comel kita ni sebab kita main mengaji ni ke. Duk jabat saleh tu. Hujur ni. Kenapa? Karena Nabi kata apabila kita berjabat saleh, dosa dia antara kita ni yang lurus. Siapa tu hari Jumaat sehari ke? Hari Jumaat kita pergi semaya masjid tu ke? Hari apa tu? Hari minta maaf cubulah. Hari tu kita ada keh dengan pihak. Gimana hari tu lah? Muka pakat tubik belakang dah. Oh labu kita. Seminggu pacu dosa. Ha, minggu ni kuasa ada keh sikit dengan ayuk. Ha, kerah Jumaat. Tren lah. Oi, pasalikum. Salam. Oi, maaf kita. Oi. Sama-sama. Oi, mengaku. Oi. Serah. Rah. Dosa dulu. Habis dosa. Nabi kata, pia mujabat salih tangan dia. Dosa luruh antara munga dia adalah. Supa ngadam kayu luruh, pia ribuk. Masa ribuk, dan kayu dia adalah. Rah. Kita pun semacam itu. Tapi sekarang, seminggu sekarang, adakah kita maaf? Dah, wis salih klik ke? Cari pula. Dah lah. Kelari lah ni. Walah hari Jumaat ni, hari apa? Hari kita bermusafahah. Nak pergi rumah dia nak ayuk. Amor dia tak suka dengan hati dengan ayuk. Nak ayuk nak pergi rumah apa? Tak. Amor nak pergi mana ayuk? Tak juga. Tapi hari Jumaat ni, fai bangkap. Kena pergi. Kena-kena apa? Kena pergi. Oh, dia kita pergi dah. Ambil masa tu. Masa mana hari Jumaat? Masa kita minta apa dengan Allah? Masa kita minta sama-sama kita pula. Dua kita boleh. Tapi nak tanya, berapa orang ambil bahagia tu? Apa? Apa itu hari Jumaat? Aula sudah semaya jangan gaduh tu baik. Widde tabak saleh dulu. Sebab kita nak tahu kih dengan pi oleh kampung ke. Kita lekih banyak oleh kampung ke. Sudah semaya pak pisah. Gaduh. Oh, jangan. Artinya kita cok. Kita ada kih dengan pi. Kih mak ya ke kih ada Allah ke kih mak mak ke kih gapo. Hari Jumaat pak pakai selalu dah. Cari. Nak pergi di rumah bakal dak dah. Bagi Jumaat tu. Nah. Gerak Allah, hai ah kawai tu. Oh, la Rasulullah. Kita kena cari cang tu dah kita. Nak minta maaf dengan orang. So, temu kita panggil jangan paling belakang. Pala ni dunia lah ni dunia paling belakang. Napa tak? Dunia paling belakang. Napa mami apa pah paling kau tu. Semaya dah kita duduk sekali. Dah juga. Dia mata betul sah lah. Mata sah tu Allah duduk. Dia lagi duduk belakang tu. Nak semahaya pun tak muduk sekali dah. Tu panggil jangan paling belakang di antara satu sama lain. Mungkin apa apa mau kita belaga lutuk. So, apalagi Nabi kita sewe dan jangan kamu berputas apa tu hai. Paling belakang dan jangan kamu berputusan-putusan. Maka dia putus. Nah, jangan kita berputus-putus.
นะเพราะปุถุเซนี่มันไปขาดญาติเครือมิตรนะเพราะนะตะพัดโดมุกุโอเกตุสักตะกิบเซรอโอเกนิอุโซตะกิมุจูkita ada pulau sekarang pulau tu satu kau utok nak gapo utok nak tambah cuba kita kata pulau tak ada tak ada wareh dah kita duk sore sungguh lah ni mujo ada pulau dia mau ingat wareh kita bakat mari madah hingga juga dah cuba pulau tak ada orang mari padah kita orang mari tak mau kita lah yuk dah mujo ada pulaknya ingat wareh akak mari lah biar pulau pak kita mengepel oh pak ni dia pulau ingat wareh lalu hamujo ya bila wareh juga pak kalau tak ada pulau biar nak kenal wareh kita tak kenal dah. Sebab dunia sekarang ni panggil apa? Dunia nafsi. Dunia mumukuku. Nampak tak? Lah ni, tepi rumah nak pergi makan pulut. Lek tu pun nak pergi pulut. Adakah sorak dua tu? Dah, mungkin. Parah ni makan pulut tempat tu lah. Nayuk pun nak makan pulut situ. Abba pun nak makan pulut situ. Duk sekali. Kereta aku suku. Tak ada kata tupai menupai nak pergi makan pulut tu ya? Naik kereta kau eh? Dah sebut kata kita naik kereta. Kita aku nak pergi kolam lagi. Ya. Kenapa? Tamau. Tu nafsi. Nampak tak? Jamai dulu dia panggil suan ruang. Jamai dulu suan ruang. Lah ni dia suan tua. Bagaimana suan ruang? Cuba tengok terosaknya masa dulu. Nak kecek kena tupai tempat lama. Tu terosak. Kamu masuk, keku masuk. Hak tu solo, pakat tu pergi duduk derek, duduk kautel tepi pintu masa dulu. Lah ni aku kawin bodoh. Mung bodoh, ku tak kena tupai mu tak kena tupai ku. Ni, sekarang tapi Islam walaupun dunia nak jadi lebih setara mana, Islam kena perapak situ. Kata alam dunia maju dah, selama mau. Tak boleh. Tentulah tu. Nah tu pengen berputusan. Di lagi weh, dan jangan kamu beberapa hamba Allah bersaudara setengah dengan setengah dan jadi apa Nabi kita say, yakni sama-sama kita ni kena gapo weh, kena persaudaraan, kena bilik adik beradik. Kena bilik adik beradik. Kita ingat dia apabila kita bila adik-beradik dia. Sifat deki, sifat hasak, sifat nak marah, dia tak nak marah. Kita misal lah. Kita adik-beradik. Hei, kakak kita jadi nayuk. Misal. Kakak kita ni selung semak jadi nayuk. Kita adik ni berdeki ke tak? Hei, kakak kita jadi nayuk. Kita adik berdeki lah. Tak mujur dah. Lek adik ni mujur. Allah mujur lah. Kakak aku jadi nayuk. Nampak tak? Kenapa? Kerana sifat saudara tu ada. Sepupu lah kita tu sepupu. Lah ni sepupu kita jadi tak lebih. Adakah kita sepupu asal murah ke dia? Dah. Mujur gati Alhamdulillah. Kalau sepupu kau jadi tak lebih. Tapi orang sepupu sakat yang tak bila saudara yang nak murah. Ha sebab tu. Juga apa? Dia apabila kita bila persaudara becilah, nak marah lah, nak gapa. Ya tak ada. Lah ni apa kita marah? Karena kita tak nak bila adik-beradik kita. Kita tak nak bila. Ni, dia kita tak bila adik-beradik kita, kita tak tolong. Dah tak tolong. Misal, ada orang sore. Orang sore tu, dia buat kereta. Dia buat kereta. Hujan lebat, dia buat kereta. Deh, dia buat kereta dalam kereta tu ada ngayo, ada anak dia, ada belakang lah. Kereta apa? Kereta kabak. Kereng, dia buat kereta. Ngak anak. Hujan lebat. Lepas tu dia buat kereta pak, ada orang sore ada tepi batas. Orang sore ni jalan luwek. Hei, wetilu star, wetil lah. Oh. Sekak apa kita reti lah, sekak nak naik kereta huah hujan. Dia pecah kereta pak buka tu misa, tengok pak. Ia tak kena yang ni. Ia tak kena. Kenapa? Kita nak tupi nak kereta tek kan. Nak gitu ke situ. Kereta ketak ni. Mu tak nampak lah ni bini ku ni anak ku. Lepas tu belakang saya burau. Atau itu tak buat nak. Dia buat kereta lah. Kenapa ia tak ambil lah. Kenapa ia ambil? Dia tak ambil muka, dia tak kena. Pio tahu. Orang hiyo kena. Okay, tak kena. Orang suku sakat.
Duk, lepas pada tu awak kereta pula. Hujan lebat apa tu? Ni duk ya, nak royak we kita mikir. Deh. Nah, mana moyo yo tu bio pula dah teh pak amo ada royak we kita dulu. Royak nak duk tasbih, duk tamsil we dan mana apa. We mudah kita sikit. Nah, nak jalan otak sikit, we otak mak luas, jadi otak sepek ingat. Nah. Prop, yo tu awak kereta pula. Pre awak kereta. Hujan lebat. Hei, ada sekat apa ni? Hujan lebat leh. Kereta apa ketak? Ada dengan anak, ada dengan abinya, ada dengan sara buah ketak. Cik. Sekarang betul? Ya apa betul? Bukan macam ni sekarang. Lah, nampak nakal dia. Haa, bayar. Haa, apa bayar? Hei, kau tak nak kelete hujan basah apa kau ni? Haa, tak nak naik kereta dengan mu? Nak? Maka ya tu pun buah buku cermin. Tak apa masuk-masuk. Bayar tu kata, no, tak apa, tak apa. Mungkin tak apa. Ketak aku nak naik tak leh ni. Tu anak mung lah. Ni sarai burung lah. Tu bini mung lah. Pak bini mung besar. Bini yang besar. Oh, naik kek ni. Ya, sorry. Nah. Bayar tu kata, no. Tak apa. Ha? Apa aku jalan kaki apa lah. Kasak basah. Mungkin leh. Payah kita mung. Kita jang tak? Kita jang tak? Kita tak je. Tak apa, tak apa, tak apa. Bagaimana? Tak apa. Pernah naik kena? Tak apa. Ya ambil sarai burung tak lek papa yang ambil anak tak wah lek bawah ni. Kenapa? Wapa ya wak balah tu? Kenapa? Kena mak iya tu warih dia. Sampai ya wak. Pagi nak mula-mula ya tak balah tu. Buka-buka warih warah dia. Tak jauh. Aku tak wak. Apa tu? Nak no, ayat kata persaudaraan. Tu yo. Habis. Gak tu. Lagi pula weh. Gak pergi sikit lagi. Dan tiada halal bagi muslim sama-sama Islam kita ni tak halal, tak jauh, tak dibenarkan. Tak halal gapo he? Bahwa meninggal ia akan saudaranya dengan tiada bertegur lebih daripada 3 hari. Jika apa? Jika balah doa ayat ni. Kalau tak ada balah, tak ada tegur apa, tak apa. Ambo dengan Nayuk. Tak ada balah pun misalnya. Ambo dengan Nayuk dalam kapung sekali. Tak ada balah. Ambo pun tak ada balah dengan Nayuk. Nayuk pun tak ada. Tapi tak ada tegur. Tak apa. Tak apa. Hak masalah tak tegur. Hak mana? Hak ada kih. Ambo ni kena balah dengan Nayuk marai. Siapa tiga hari tak ada tegur-tegur. Hore. Ambo ni. Duk dalam berdosa. Nayuk. Nayuk pun duk dengan berdosa. Kak ada berdosa lah kau. Kenapa? Tak tegur ni kerana ada kih. Kalau tak ada kih ada apa? Kita dapat rumah kita, tak ada tegur setahun lah. Ada kih pun. Ada berdosa, tak ada balah pun. Cuma kita tak ada tegur pun. Tak ada pun. Tapi hak masalah, hak ada kih. Hak ada hit. Yeah. Tapi tak tegur. Hak ni pakai ada wak dosa tu. Nayuk pun ada wak dosa cara ayuk. Saya pun ada wak dosa cara saya. Ada apa? Apa ni? Habis tu apa nak ajar kita? Hak mana kita rasa ada kek? Hak mana rasa kita tak nak sedak lep perut? Hak mana kita rasa luka hati? Dek kita pergi. Pak kalau nak pergi tak ada di rumah. Pergi hijimaat. Cauk situ. Pergi cari hijimaat tu. Pak kita tak sayang hijimaat. Nak cuma hiraya. Nak dek ke dah. Dia kata ekor buat angin panjang. Nampak tak? Okay, nama tak maaf lah hiraya ni. Ni baru boleh mahrem, nanti raya, boleh syaban, boleh ramadhan, apa boleh lagi. Ayah dah gay tu. Mula lagi maaf bilah dengan koseng tu. Hei? Dengan koseng, mula lagi maaf bilah. InsyaAllah. Gaya ni. Mula hidup dah lagi ni. Ana habis kata habadalah summa qal dan bersabda iyo wallahu a'lam. Baik, kalau lu masalah kita nak jawab dua lagi ni. Nah, yang pertama Nayuk kita tanya ni apabila orang kata qad qamatis salat qad qamatis salat. Kita ni nak jawab kata ke noh? Jawab katanya nah apa? Bararta salat apa? Ba'u'ai nah wa bararta wa hasibta. Kalau Allah ya tanya mari wei. Kalau oh. Ha, jawab ini wei. Ha, tahu dah. Bo orang baik orang kata
Qad qamatis salatu qad qamatis salat. Kita kata nak sadaqta wa bararta. Kata dia nak sadaqta wa bararta. Gapo? Jawab. Jawab komaklah ni. Ha, hang sebab kepada as-salatu khairum minan naum, kita pun sadaqta wa bararta. Napa dah? Ha juga qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ha, gapo tu? Sadaqta wa bararta. Tenang. Habis. Ada payah apa? Tapi ya tak ada payah, dia tak buat amal ya gai. Lah apa doa ya semua dah ke? Apa hak kita lihat ya ingat. Apa hak kita dengar ya terlupa. Apa hak kita dengar ya terlupa. Apa hak kita tengok ya ingat. Soal lagi. Apa hak kita buat ya reti. Nak reti kena buat. Apa tak? Habis apa hak kita tak reti muka tak ada buat. Nak getih maya tahajud kena buat ayat tahajud baru getih. Sekadar nak dengar saja ya terlupa. Sekadar tengok saja ya ya terlupa. Tapi dia kita buat ya getih. Betul ingat, dengar terlupa, tengok ingat, buat getih. Lah ni kita ada dua. Dok dengar dia tengok, dok dok dengar dengar tengok, dengar tengok, buat dak. Apa tak reti bang bila. Nah. Ha. Yang kedua pula, oh ya tanya pula. Gapo weh? Ya tanya kata baik hari ni. Ha boleh ke tak? Tak apa. Sunat. Sunat kita saat itu jawab be, jawab ze. Lepas tu nak jawab be, be saya benar ni be seliling tak kalau jawab. Itu kan. Dulu tak apa lah sejek kita yang kita dengar sejek kita. Lo ni yang hati speaker dia rasa sejek ni pun kita tengah kapal lah. Mana jawab itu. Jadi eh duk siapa pak wong Allahu akbar kita bola masjid nutup bang pula dah lerah juga dengar juga dah sunat jawab hok masjid kita bang patu sunat jawab piye mano jawab kata buka boleh puasa kalau boleh puasa tak kena juga sunat jawab sunat makan kena reti pula situ mai ore duk bang makan jawab lah hanya eh tak itu eh kita buka puasa ke bang eh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha Jawab kata wal make to so jawab ho dire make ne jadi betul ngak yang kena ada belok-belok ke ate betul lah oh tu ha lah lagi ha ya. Ya, artinya dirinya tiga kali. Lepas tu boleh rojok kelek. Yeah. Ah, baik. Orang jatuh, ya tinggal bini dia tiga kali. Ya tolak tiga. Ah, boleh ke tak nak kelek? Tak boleh. Orang panggil Ba'in. Nama dia tu Ba'in. Bukan tolak raja'in. Dia panggil tolak raja'in, tolak sah, tolak dua. Dia panggil tolak raja'in, tolak. Kau boleh rojok. Yang keduanya tolak ba'in. Ba'in tak utuh. Lepas tu dia buat lahana. Kena tina pergi belaki lah. Kena tina pergi belaki lah. Dia buta orang kita panggil. Kenapa tu? Pergi belaki lah. Nah, kalau ni payah juga. Soh dok tak tahu kita dah buat. Muka sorak. Muka sorak. Muka pakat dah. Mungkin ni patut mu tolak dah. Soalnya sepuluh main jual. Tak apa tak? Tapi tak apalah kira kata ada satu kaum kira kata nak boleh belaki. Nampak gitu? Nampak tak? Duk nak lagi ni. Muka duk nak sama nak. Tapi hawa ada benar duk manik. Gapa manik? Hawa tolak tiga tu. Nak tolak tiga ya baik. Habis tu buah habis edah. Bini ni kena pergi belaki. Habis edah dulu. Sudah tolak pasiak ya habis edah. Buah habis edah ya pergi belaki. Misalnya ni ya nikah dengan Zaid. Zaid tolak tiga. Tolak tiga empat, dia nak menikah pula dengan Zaid. Dia kena lagi ke Zaid ni, ke mana. Itu orang marah, orang bekaim, orang yang balah. Orang ingat anak kulit belakang ni deh. Ingat ke anak lah, siapa? Nah, ha? Ha? Buat dia ni kena pergi menikah dengan Umar. Kecek dengan Umar, kau anak ikut ya?
Ke Umar. Nikah dengan Umar. Bawa menikah dengan Umar pak sana tu eh. Kena Umar tolak. Bawa Umar tolak. Habis edah dengan Umar tu lah. Barulah mari menikah dengan kita boleh. Bila sah semula. Bila sah semula. Nampak? Nak menikah. Lepas tu nak menikah ni kena kira. Nak buta nak gapa ni. Supaya mbak. Gapa? Misalnya, dia ni nak menikah. Eh, dia tolak tiga. Bini ni. Jatuh tiga dah. Nak menikah. Kita nak ambil orang lain pergi menikah. Kau dulu. Kena orang ni pergi masuk minta dulu ke pak dia. Bukan tadi ya. Menikah dengan bini ku. Hai. Ya kena ambil orang ni pergi minta di wali dulu. Kena betul-betul. Supaya kita nak menikah tu. Pergi minta. We wali tu izin dulu. Gak kata nak menikah apa gadang malaikat pina wali hok tu suku sakat lah. Apa dah? Kalau pina wali suku sakat ni, hok dok royak ni wali dok landing ni. Ya kena gi minta wali dulu. Tak kepak lu. Bawa minta kepak pas siap hang gi menikah. Sudah menikah apa siap apa siap mai wali mai mai saksi gapo. Sudah apa siap menikah tidur semalam mai bagi esok ah aku tolak memisah. Ya apa? Pak, habis edah tu baru menikah semula. Pak, tu dok le edah. Harre. Ah. Yo, ya masyaallah tak ada dak apa. Harre dosa dak ada semato. Ngapa nak? Islam harre nak makan gak? Harre. Mun makan yang mana tu? Tak ono bile. Ne. Ya kena ado lah. Ni masa dia yo. Apa? Oh ya tak reti ke? Kita kena jaga kata orang tak reti. Sekok eh kita ya tak pandai ya tak reti. Orang dia tak reti ya kata gitu. Tapi bak tolak ni sok ingat reti tak reti pun jatuh. Tolak bini kawan tiga misal aku tolak tolak meyah tiga tolak. Eh, ha jatuh tiga. Lah aku tak tahu, tak tahu alai. Sebab tak. Tak kalau kata duk duk ngam zina. Kata duk wa tak harik kok yo kurang duk gak. Ha duk ngam zina itu. Hukum ngam zina. Alah muta kamu kata aku tak tahu apa. Jadi aku ni nak agama ni. Anak tubik dia ada anak zina berak orang ni. Ni khabar tu. Tak sedar ke? Eh? Ha, kalau gitu tak boleh. Dia le edah orang tak boleh. Tak boleh kita nak pergi minta tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Tengoklah kalau dalam edah raja'i tak boleh kita lagi mengecek lagi kecek gapo tak boleh. Kerana edah raja'i tok laki ada sit, tok laki ada gapo. Tapi kalau dia lelaki edah bain, kalau tina dia edah bain sebab tu laki dia rojak kalau edah. Dia ada dia boleh nak ngeceh. Tapi kena kecek di atas jalan siniran. Nak pala sinilah. Gak betul-betul ya aku nak mu eh. Tak apa. Ya kena sini. Eh itu tangga mamu tu. Kalau tak ada orang sipai aku disipai weh. Tu kecek jalan sini tu. Ya kena reti. Majaz. Labara, ya kena kecek ala sini. Eh batu mamu ya tu. Ada itu ku gitu bo ku tak lah apa batu-batu tu. Ha, ya kena kan apa ya orang ada anak orang bini ya reti dah. Kena kecek ala sini. Ya tak apa nak darah, apa ni nak betul-betul ya tak reti kinayah. Kecek betul kinayah ya tak reti. Ha nah, hantulah banyak karolah nah. Ha. Dah lagi. Nah, boleh kita gini weh. Pihak komak weh ada satu lagi. Boleh kita ada katanya aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Boleh juga. Tak tahu hang balah hang apa asal kata ya. Apa dia? Allah ni. Boleh kita ada kata aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamah dengan mana pun aqamah. Aqamah mendiri akan dia. Nah, wa adam ada aku tunaikan akan dia. Nah, patu mada mati selama mana langit dah bawa minduk jak dah kukuh. Boleh kita nak kata aqamah wa ada artinya sadaqta wa barata. Boleh kita nak kata belakon eh. Boleh juga. Hmm. Satu persoalan. Ya ya. Mak dulu apa dia? Hmm. Saya kata kita ni mati. Tilah. Mati kita ni. Hai. Kata aku boleh mati kita ni. Bila tahu aku itu tiga jatuh kita tu boleh tulis tu. Marilah persoalan saya nak bertanya eh tadi tu.
kata ke mati ini sekali sorenya saya jumpa. Pak Mawai nak tanya tu tanya ke siapa? Tanya Bio. Tanya Maya. Ada kalau dalam video klik pulau tak? Baik. Itu kan. Ah baik. Bo kita mati paksaan itu. Nah. Adakah mai tanya? Jawab katanya, tanya es itu tu tanya ruh kita. Tanya ruh lah. Ada setengah ulama katanya Allah Taala masuk ruh semula kita pada masa tu. Ha? Masuk ruh semula. Masuk ruh semula supaya dengan kita hidup ni. Begecek ngongeng gitu. Nah. So yang kedua, mati ni jawab kata mati ni mana gapo? Mati mana pindah? Mati ni mana beralih? Jangan kata mati tu mana ini lenyap dak. Mati ni mana beralih? Sebab kita ada perut ibu kita. Ya nak mari dunia yang mari ku ada mulut perut ibu. Kata masa perut ibu kita ada khabar dak masa tu. Ruhnya mulabuh masa tu. Nah? Apa dak? Kalau kita lepuh ibu kita, tak ada tipu tu. Kalau kira mari matilah kita si nak nyawa kok mana dak le aib kita ni. Kalau kira mari dak le pun dak le perut ibu, supaya dak le kubur dah pada masa. Nak nyawa tak leh, tapi tu bebas. Cak nyawa bos mula. Juga kita berang mati sini nyawa tak ada. Masa le kubur, bah. Serah Allah Taala bos mula. Hani boh le rupa mana tu wallahu a'lam. Nah, supaya apa ni? Supaya nak soal, nak menyoa. Nak tanya. Ada soal ni, sampai tu kita mengaji, takut piana naik. Masa kita dah mengaji, kita takut piana. Takut piana. Dah. Dua kecek kinayah tak nak begitu kinayah. Takut masuk soal. Masuk preso. Kau mengaji dah nak serabu. Wah surat dia, wah surat dia. Hak kita takut masa periksa. Allah kriya lah. Siap. Ah, isa kena sok boleh kedok tak tahu. Eh? Wah kalah, wah surat tu gemuk tuk babo. Suruh babo baca di kalah. Mula ingat ke babo lah pihak nak sok tu. Bawa boleh gaji tu lupa perak. Kena masuk sok jadi bomo tu babo. Untuk ha, kita nak sok jadi kruk bomo ni. Ke babo ni. Babo doa eh. Kamu jadi bomo ni nah. Kita bawa kalai dah. Bawa kalai. Baca di kalai lah. Kita ni tak tahu. Oh. Eh, jadi bomo pula. Tak kena dah wala ni. Gisa papak dia ni apa karing. Babo anu je tak kena. Mung nak pergi mahkuh gitu. Kata. Ambo. Ha? Gapo? Ha, jawab kata kena periksa nak. Baik, berulu, periksa. Kena periksa. Tapi orang hok ngaji, orang hok suruh yang mengaji, pia periksa. Ya mujur ya baru. Masa yang mengaji ya sungguh, ya baca surat, ya tengok surat. Orang ni ni ke? Oh, pia sok yang mujur. Kenapa? Ya tahu dah, aku boleh tak surat. Kenapa? Ya tak sungguh. Hak nak serabut ni ke? Hak mana? Hak mengaji tak masuk kelas surat payah baca. Ha, surat malah baca. Hak ni kriak selalu. Ha, sumpah kita. Orang hak ber-email sengerti. Senil dah boleh lah. Kampak tiang prom lah. Kampak siap dah. Mari. Ha. Yang kita nak serabut ni. Hak dah hidup sekarang ni. Kampak siap dah lagi ni. Ha, tu hak nak serabut kita ni. Ha, kalau gitu tanya nak-nak orang ke dak. Jawab kata ingat nah, setelah satu pada azab kubur ni adalah soal menyoa. Cuma ke bagi orang beriman kuat, bagi orang mati molek, soal tak lama. Sebab sudah ada pegang kita panggil hisaban yasira, hisab yang pendek, hisab yang pandak. Nah, dah duduk pegang tak batas kita live pak kalau orang hanya kenal ke. Ha, ni kap. Nah yo, pendek kap. Tanya juga. Tapi tanya dengan royim. Pai nak kap? Ya payahlah. Oh, cukup di kau di nak kap? Friend. Tengok. Tanya tak? Tanya. Tapi tanya dengan air muka mana? Tapi lapi kita yo tak kena. Kereta pula cumi gelap. Pai pula aku tak cerak. Hak ni aku tubik lagi dia. Air muka tak manis dah. Pai naik. Payahlah. Pai sama. Cepat pergi si gapo. Pergi sih ada mah.
ทำไมป้ายทะเบียนไม่ชัดอ่ะลงมาอ่านนี่กว่าเนี่ยล่ะอ่านนี่กว่าเนี่ยฮอกิตันนอซออะแต่ซออะสเปเชียลนะนายอันยกนะมาก็มาเลยกับอัลลอฮ์ตะลาวิกนันนี่โอเคมุ่งมีนี่นี่โอเคอิมเมนี่นี่โอเคกูกาเซนี่ปั๊บอัลลอฮ์เบลล์ปั๊บกี่กี่ล้านล่ะSampai tu jawab sakut dengan ruh. Ruh tu di atas upo jasa. Wah upo lah mana pun Allah Ta'ala kuasa. Nah, kita boleh jawab persoalan dia. Kita boleh jawab di atas persoalan dia. Nah. Biska tu. Gana? Hak tak lepas jawab. Lama mana dia ada soal. Dia. Sepoknya kita ada sok main pan kau dah kelas tu nak boleh naik kelas 1 semula ni kau berat ni deh. Maka dalam keadaan soal tu lama mana we kena main soal menyoal deh. Jawab katanya ini di atas koda dosa kau tak panah dia tu tebis. Sebab salah pada dosa jahil ni satu dosa ni. Mutak mengaji, muduk ngetak panah, muduk ngetak geti ni. Kejahilan kamu. Satu dosa. Habis dosa jahil tu. Dia lepas dia. Dia katak. Dia katak. Man Rabbuka, man Nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka, ma imamuka. Amu katak malah ni pun soya petangkan ni. Dia belum umur. Man Rabbuka, Merabuka siapa debelo kamu bukan siapa tuhan kamu yang bermakna itu tak kena. Merabuka siapa tuhan kamu tak boleh kata bah tu. Merabuka siapa debelo mu rob mana belo. Hai bismillahirrahmanirrahim dengan Allah yang memurah lagi pula amat kasih ni tuhan mana rabbil alami yang belo segala alam bukan tuhan segala alam dak belo dak waktu wak langit wak bumi wak angin wak apa tu mana belo bermakna tu ikno ate marabbuka siapa dak belo mu kalau siapa dia tuhan dak belo mu jawab Allah Taala selalu. Marabbuka siapa dah belah kamu? Hodoh takut siapa dah belah kamu? Asbab kita kata asbab dah belah kita. Muka kita sekali dah mabuk dengan asbab ni. Marabbuka. Ime kita jawab tu weh. Ime kita ada Allah. Dia kata apa? Allahu Rabbi. Ime jawab. Ime ruh tiap sakut dengan ruh. Bertokoh selalu pada masa tu. Jawab kata, Allahu Rabbi. Bermula Allah Ta'ala dah belaku. Allah Ta'ala dah belaku. Dan dunia kita ku walaupun ku kaya ke. Bukan duit, bukan tanah, bukan martabak, bukan pangkat. Yang membelakunya Allah. Tau situ. Man Nabi Yuka, siapa Nabi kamu? Bukan kita jawab. Masa tu email dan ruh kita jawab. Gapo? Muhammadun Nabi. Siapa dia Muhammad Nabi jawab tu eh? Siapa dia? Orang yang menghidup sunnah Nabi. Orang hidup sunnah Nabi, sunnah tu akan jawab we kita. Pak kita nak jawab nah, sunnah Nabi tak ada sekarang apa? Ada sunnah Yahudi saja. Ma kiblatuka? Di mana kiblat engkau? Jawab Al-Qur'an Ka'batu kiblati. Ka'bah. Siapa dia boleh jawab kata Ka'bah tu kiblat aku? Bukan orang pergi bukan orang pergi wahji. Jawab katanya siapa dia? Ialah semaya. Semaya jawab. Kenapa bang ya? Sebab ada semaya dah hadap aku anak sekarang. Dah hadap kiblat. Nama tak? Aduh. Tu soalan. Soalan mari siap mari berlaku dah. Tapi dek nu bukan mulut kita jawab, email dan ruh kita tu yang jawab ni. Ha, pada rawai dah eh. Amor ni kena cenok pula ni. Nah lepas ni kena naik cenok pula deh. Kedan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil